Okay, guys, kali ini kita akan membuat calon udang. Ya, bahan bakunya yang pasti udang, guys. Namanya calon udang. Ini sudah dilepas kulit-kulitnya, guys. Kulit udangnya. Nah, ini tinggal dagingnya, guys. Jadi kita harus lepas kulitnya satu per satu. Begini caranya, guys. Dari kepalanya ditarik tul, baru dari bawah kita tarik kulitnya. Nah, macam itu, guys. Oke. Untuk bumbunya yang kita pakai adalah ketumbar, kemiri, bawang merah, 4 siung, 2 siung bawang putih, 5 senti kunir atau kunyit, 1 siung cabai merah, dan 1 lembar daun jeruk. Oke, dan jangan lupa daun bawang satu, dan ini tepung beras, dan ini tepung terigu. Oke, guys, proses akan dilanjutkan setelah udang-udangnya sudah buka baju. Oke, guys, sekarang waktunya kita haluskan bumbu-bumbu. Terlebih dahulu bumbu-bumbunya tadi dipotong-potong kecil-kecil untuk memudahkan proses ini daun bawangnya, guys, sudah dipotong-potong kecil. Terus ini tadi sudah selesai, tinggal dihalusin. Oke, beberapa menit lagi selesai. Bumbunya sudah mulai halus. Bawang godongnya juga sudah diiris-iris. Terus ini. Udangnya sudah lepas bagi semua. Baru setelah itu terigu dan tepung beras. Oke, guys, sekarang udangnya kita masukkan ke kulkas biar dihaluskan sekalian. Nah, ini udang
segar guys. Dihaluskan sama bumbu. Ini yang profesional. Lihat tantangannya. Langsung. Tambahkan air sedikit. Jangan terlalu banyak. Kayak nangkep belum? Nangkep juga. Nugget udang. Oke guys, ini hasilnya guys. Sampai dalam-dalamnya matang. Oke. Rasanya gimana? Ojo lali guys, subscribe, like, and komennya ditunggu ya. Thank you very much.